guys, ketemu lagi dengan Pekam. Begitu banyak tempat yang menarik dan menakjubkan di dunia ini dengan sederet keindahan yang ada di dalamnya. Namun di antara beberapa tempat yang menarik tersebut, tanpa kita sadari ternyata ada sebuah tempat yang alami dan misterius yang nyaris tak dijamah oleh manusia. Tempat tersebut adalah tempat wisata terpencil yang sulit dijangkau dan diakses oleh manusia karena cukup memakan waktu dan bahkan membahayakan bagi yang ingin mengunjunginya. Berikut adalah tempat-tempat terindah dan misterius yang sulit diakses oleh manusia. Namun terlebih dahulu, sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 7. Pulau Sentinel Utara. Pulau yang terletak di India ini dikenal dengan Kepulauan Andaman. Pulau ini terkenal sangat indah dan sangat dijaga oleh suku aslinya. Suku ini sangat melarang ada kunjungan dari orang luar pulau, sehingga suku tersebut menyingkirkan semua kontak dan orang yang bisa menembus pulau tersebut, bahkan dengan cara membunuh. Pulau Sursi disebut-sebut sebagai pulau termunda di dunia. Pulau ini terletak di Kepulauan Vestmannaeyjar di lepas pantai selatan Islandia. Tempat ini merupakan lokasi letusan gunung berapi yang berlangsung selama 4 tahun. Akibatnya, pulau indah ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Hanya ilmuwan tertentu yang mempelajari tempat ini dalam pengembangan ekologisnya yang bisa masuk. Number 6. Kepulauan Batu. Wilayah paling terkenal di pulau adalah sebuah tempat bernama The Rock Island atau Kepulauan Batu. The Rock Island adalah sekumpulan pulau-pulau yang semua daratannya ditumbuhi oleh tanaman hijau. Tempat wisata ini suatu wilayah tersembunyi di Samudra Pasifik yang keberadaannya belum diketahui banyak orang. Number 5. Pulau Ular. Pilhada Kuimada atau Pulau Ular sangat terkenal dengan julukan pulau yang paling mengerikan. Hal itu dikarenakan terdapat ribuan burung dan ular menempati pulau ini. Pulau ini disebut-sebut menjadi tuan rumah ular paling berbisa di dunia, Golden Jet Fever. Racunnya dikatakan sangat mematikan sehingga dapat membuat tubuh manusia meleleh seketika hanya dengan satu gigitan. Pemerintah berhasil melarang penduduknya untuk mengunjungi pulau berbahaya ini dengan alasan keamanan. Number 4. Forest Stone. Di bagian barat Madagaskar terdapat sebuah kota yang dipenuhi dengan menara batu gamping menjulang. Kota tersebut dipagari ngarai, sementara itu kolong-kolong menaranya berupa gua. Lorong-lorong yang tak terjamah oleh manusia ini dihuni beberapa spesies terunik di dunia, seperti Sifika dekin yang mirip cengkedi, lemur, sampai berbagai reptil dan aneka tumbuhan. Number 3. Makam Qin Shi Huang. Makam kaisar pertama Cina dan pendiri dinasti Qin Shi Huang adalah salah satu tempat yang tidak dapat diakses di dunia. Arsitek yang membangun makam ini membuat gua yang rumit dan dipenuhi hal-hal yang berhubungan dengan akhirat seperti yang diinginkan oleh kaisar. Pemerintah Cina telah melarang penggalian terhadap makam ini dengan alasan penghormatan kematian. Number 2. Hutan Danau. Letak hutan danau misterius ini tidak diketahui oleh orang-orang. Menurut beberapa traveler, kamu dapat menemukan danau ini di wilayah Tisumin, Rusia. Number 1. Palmyra Atoll. Atoll terletak di sebelah utara Kiribati, Tenggara Karang Kingman, dan ke selatan Kepulauan Hawaii. Pulau di Samudra Pasifik ini kerap dijadikan sebagai pusat penelitian. Pengunjung yang berkunjung ke pulau ini biasanya adalah peneliti, mahasiswa, relawan, dan lainnya. Di pulau ini ada batasan untuk pengunjung yang ingin masuk. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.